bagus puasa itu tanggal 9, 10, 11. Kalau tidak sanggup 3 hari, karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan sama puasanya dengan puasa Bani Israel, Khaliful Yahud. Bedakan puasa kamu dengan puasa orang Yahudi. Orang Yahudi itu puasanya cuma tanggal 10 saja. Maka supaya kita beda dengan Yahudi, puasa 9, 10, 11. Kalau tak sanggup 9, 10, 11, pilih 2 hari saja, 9, 10. Nah, ketika Nabi sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah, Nabi melihat orang-orang Yahudi di Madinah itu puasa. Di mana Madinah ada 3 orang Yahudi. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Quraizah, Yahudi Qainuqa. Mereka tak makan, tak minum pada hari itu. Nabi bertanya, "Ma hadza?"